Okay. Kita sekarang proses apa? Packing. Masih ada lagi ni untuk di packing. Nanti kita masuk step masuk packing untuk one set lah dengan biskut. Okay, jom teruskan memaking. Alright, so dalam ni nanti, dalam goodies ni kita akan bubur dorayaki, Milo dengan cookies sikit. So hopefully kanak-kanak tu happy lah. Ni antara permintaan yang buat Allah tu minta dari kita orang buat. InsyaAllah kita orang cuba yang terbaik. So ni untuk seorang kanak-kanak lah. Dorayaki 3, Milo dengan cookies. Yang kalau macam kecil-kecil tu kita bagi banyak sikit lah. So jom, aku nak teruskan packing. Alright, selesai sudah packing semua. So jom kita tidur, sambung esok. Alright, bye. Hari yang seterusnya, sekarang pukul 7:30 pagi. Kita on the way ke rumah kanak-kanak Tengku Rompuan Puteri. Betul ya? Tengku Puteri lah. Ceras. Tak jauh rumah kita orang, dalam 18-19 minit. Kalau boleh diizinkan kita orang agih sendiri, aku akan buat footage sikit. Kalau sebab kita tak ada expectation apalah, sebab kita faham COVID. Dalam musim-musim COVID ni, at least kita dapat sampaikan sumbangan dan daripada Allah ni pun dah alhamdulillah. Hopefully kanak-kanak yang kat sana rasa seronok, happy. Kalau diberi peluang agih, it's more better lah experience untuk Agi dan pada kanak-kanak. So nanti kita sambung kat sana lah. Okay, jom. Okay, kita orang pun dah settle. Berikan, sampaikan sumbangan. Maaf tak dapat rekod sebab memang sekarang punya SOP tidak dibenarkan untuk buat agihan. So maknanya korang hantar isi borang, and then bagi tahu apa benda yang korang bagi, nanti diorang akan agihkan. Sebab dia tak nak ada sentuhan apa kan. So semoga yang pemberi tu dimurahkan rezeki, ada banyak umur, sihat badan. Rasa ni juga teringin nak agihkan, tapi kita patuhi SOP kan, tak dapat ni. At least kita dah sampai pun, alhamdulillah. Hopefully kita ada opportunity lagi nak bagi dekat rumah-rumah macam ni. So korang yang sudah menonton ni, terima kasih menonton. Keep share, keep support aku, supaya aku sendiri, opportunity aku sendiri dapat buat daripada aku sendiri. So harap korang semua share, like. So berjumpa lagi di next episode. Jangan lupa subscribe. Kalau korang ingin juga nyumbang ataupun ingin rasa nak ada ni juga, boleh contact aku, wife aku ataupun adik aku. Nanti aku tinggalkan IG kat bawah untuk korang tanya macam mana. Kita orang cuba yang terbaik untuk korang. So apa-apa pun, see you next. Ciao. Assalamualaikum.